Nah, lebih baik kita berbuat baik ya kan, daripada dapat duitnya banyak tapi kontennya itu kurang bermanfaat. Jadi saya lebih memilih konten yang bermanfaat atau bisa menolong orang daripada konten yang menghibur tapi hiburan-hiburan yang kurang berfaedah ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Bung Rai. Jadi di video kali ini sama video-video yang akan datang, saya akan mencoba membawakan konten seputar YouTube ya kan. Jadi saya akan mencoba membawakan konten tentang dunia per-YouTube-an ya guys. Karena kondisinya saya sendiri seorang YouTuber pemula ya kan. Saya kurang lebih bergabung di YouTube itu November 2019 dan sekarang Mei 2020 atau kurang lebih saya baru 6 bulan di YouTube. Tapi alhamdulillah saya sendiri sudah mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang dan alhamdulillah sudah lolos buat monetisasi ya kan. Jadi saya di sini akan mencoba sedikit berbagi ya kan, entah tip atau trik ya kan. Jadi buat kalian para YouTuber pemula yang pengen lolos buat monetisasi, jadi buat kalian para YouTuber pemula atau calon YouTuber ya kan yang masih mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang, pantengin channel saya terus ya guys. Kali aja info-info atau tip-tip dari saya itu bermanfaat buat kalian. Nah, jadi sebetulnya saya sendiri itu males ya guys buat membawakan konten seputar YouTube ya guys. Karena jangkauannya itu kurang luas, karena jangkauan penontonnya itu cukup orang yang mau jadi YouTuber sama YouTuber pemula. Tapi kalau buat konten-konten hiburan itu jangkauannya itu semua orang. Nah, tapi gak apa-apa, kali aja video saya itu bermanfaat dan saya bisa menolong orang buat yang tadinya pengen jadi YouTuber dan bisa sukses jadi YouTuber, kan itu lebih bermanfaat. Nah, jadi buat kalian yang masih mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang dan pengen lolos monetisasi, jangan lupa guys, pantengin channel ini dan jangan lupa juga support channel ini ya guys dengan cara like, komen dan subscribe ya guys, di subscribe. Iya. Jadi sebetulnya jadi saya mencoba ya kan membawakan konten seputar YouTuber, kali aja bermanfaat ya, walaupun jangkauannya kurang luas tapi kalau banyak manfaatnya mungkin itu lebih baik ya kan, daripada penontonnya banyak tapi kurang manfaat. Nah, lebih baik kita berbuat baik ya kan, daripada dapat duitnya banyak tapi kontennya itu kurang bermanfaat. Jadi saya lebih memilih konten yang bermanfaat atau bisa menolong orang daripada konten yang menghibur tapi hiburan-hiburan yang kurang berfaedah ya kan. Karena kalau saya lihat sendiri sih sebetulnya kalau buat konten-konten yang viral atau yang banyak penontonnya itu ya yang lucu-lucu ya kan, terus yang ya pokoknya yang setara-setara kayak channelnya artis ya kan, yang kemewahan-kemewahan. Good job. Nah, sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Jangan lupa pantengin channel ini terus, karena untuk ke depan di video-video selanjutnya saya akan terus mencoba membawakan konten-konten seputar YouTuber. Saya juga belum tahu sampai kapannya. Ya, kali aja konten-konten saya bermanfaat. Jangan lupa juga support channel ini ya guys dengan cara like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.